Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indonesian Art Worker Experience. Jadi seperti yang saya sudah rancang, guys. Indonesian Art Worker membagi video-videonya menjadi 3 segmen, yaitu 1 education, 2 experience, dan terakhir entertainment. Nah, video kali ini adalah yang kedua, yaitu experience. Isinya adalah saya jalan-jalan, dan tetap berusaha di dalamnya itu ada unsur yang berkaitan dengan seni atau desain. Kalau emang nggak ada, ya minta maaf. Nah, sekarang saya di Tanah Abang lagi. Saya ngevlog di sini. Saya pengen cari foto yang bagus di sekitar sini, karena saya paling suka genre gambar itu menggambar lingkungan atau menggambar lokasi. Saya akan cari tempat yang bagus buat foto lokasi, kemudian nanti di rumah baru digambar, karena kebetulan saya nggak bawa watch. Karena kebetulan saya nggak bawa perlengkapan untuk menggambar, jadi mungkin saya cuma foto terus digambar. Semoga saya dapat angle yang bagus. Jadi sekarang saya sudah di Tanah Abang. Itu gedungnya. Di bawah situ ada tanahnya. Saya kurang tahu abangnya lagi kemana. Jujur, ini pertama kali saya megang kamera kayak gini. Kayak gini. Sebenarnya agak canggung sih, tapi ya harus belajar. Karena bagi saya, YouTube itu jangan dianggap terlalu serius. Saya mau nganggap YouTube sebagai salah satu akun media sosial untuk bersosialisasi, untuk menyebarkan pesan, untuk berkomunikasi, dan untuk berekspresi sekaligus. Mungkin ini adalah semacam diary versi anak generasi milenial. Oke, kita udah turun penyeberangan. Jadi sebenarnya bisa sih nyeberang dari bawah, tapi taruhannya adalah nyawa. Kalau ada yang aman, pemerintah udah buang-buang duit bikin kayak gitu. Kasihan kalau kalian nyeberangnya tuh masih mau mempertaruhkan nyawa. Udah dibikinin yang aman, pilih yang bahaya. Otak di mana otak? Jadi dalam dunia fotografi itu ada kemiripan sedikit dengan dunia lukis dan seni gambar. Kenapa? Karena orang menggambar pun butuh angle, harus memperhatikan komposisi. Dunia fotografi sangat mirip dengan itu. Kebetulan saya orangnya paling suka menggambar lokasi. Semoga saya bisa dapat foto lokasi yang keren untuk digambar. Dan kalau teman-teman mau lihat hasilnya, mau lihat fotonya, nanti bakal diperlihatkan di video ini, tapi akan diupload juga di Instagram Indonesian Art Worker, ada di linknya di bawah. Jangan lupa di follow teman-teman. Oke, saya capek pegang kameranya teman-teman. Luar biasa, nge-vlog itu bikin capek. So, ketemu di tempat pemotretan, di tempat yang angle-nya bagus.
Semoga saya bisa dapat foto lokasi yang keren untuk digambar.